السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم <applause> <applause> <سلام عليكم. تصفيق> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنزيل البركات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Puji syukur barilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu taala karena atas izin dan atas nikmatnya, atas karunia nya, kita semua dapat hadir dalam uh, majlis yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu taala ini. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan pada para Uh, sahabatnya uh, serta kepada umatnya ya sampai dengan akhir hayat nanti uh, para jemaah rahimakumullah khususnya yang hadir di masjid al Muriah mohon maaf untuk pagi ini nah saya tidak bisa hadir langsung uh, karena uh, sedang kurang fit ya moga moga insya allah dalam kesempatan yang lain kita Nah, seperti biasa. Insya Allah uh, hadirin para jamaah khususnya jamaah uh, pengajian tadabur Al-Quran Masjid Al-Huriyah. InsyaAllah kita akan melanjutkan uh, tadabur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan muka-muka kita mendapatkan ilmu, mendapatkan keberkahan dengan sebab kita menetap di Al-Quran dan muka-muka dengan itu dapat menjadi wasilah bisa dapat menjadi jalan untuk memperbaiki uh, hidup kita tidak lain dan juga muka-muka dapat menjadi wasilah untuk memperbaiki kehidupan keluarga kita bahkan kalau bisa muka-muka menjadi wasilah untuk memperbaiki kehidupan umat hadirin uh, jamaah rahimakumullah insyaallah saya akan uh, share ini mas bisa ya mas ya mas Faiz ya mas Faiz saya akan share bisa ya oke okay. bisa ya bisa alhamdulillah ya sudah kelihatan ya mas ya. Okay. Yeah, uh, ya, ya ma ma'a rahimakumullah, uh, kemarin sudah kita sama-sama terdaburi ayat-ayat uh, Allah SWT, dan kita memang uh, dua kali pertemuan ini coba mentadaburi surah yang sangat-sangat uh, luar biasa ini, yaitu surah Al-Fatihah, yang merupakan uh, surah pertama dalam susunan mazhab Utsmani dan surah Al-Fatihah ini pula ini pula adalah surah yang uh, sudah akrab di telinga orang-orang yang beriman sebagai apa ya sebagai surah yang paling sering dibaca. Kita telah bersama-sama memahami dan mencoba untuk mendadaburi untuk meningkatkan penghayatan kita dengan memaknai surah Al-Fatihah yang sering kita baca ini dapat menjadi, uh, apa dapat menambah tentunya uh, kekhususan kita di dalam melafatkan surah Al-Fatihah yang memang uh, surah yang paling sering kita baca khususnya menjadi rukun di dalam uh, ibadah uh, sonat. An-Nasrullah bersabda. La surata liman lam bi fatihatil kitab tidak sah sholat seseorang uh, jika dia tidak membaca surah al-fatihah. Tapi terlepas dari itu adalah surat al-fatihah namanya juga surat pembuka tentu karena di dalamnya sudah kita bahas mengandung banyak sekali uh, apa namanya makna yang sangat dalam. Pada kesempatan yang terakhir kita telah sampai kepada tadabur terhadap ayat 1 yaitu Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah dan maha penyayang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan yang menciptakan, yang memelihara, yang merawat alam semesta ini. Dialah yang maha rahman dan rahim, yang maha pemurah. Dan sifat rahman dan rahim ini adalah penghulu dari sifat-sifat Allah yang lain dalam asma'ul husna bahwa Allah Subhanahu taala menciptakan semua yang ada di alam mulai dari ukuran yang kecil, yang mikro sampai yang makro adalah karena sifat Rahman dan rahim Allah menciptakan semua itu dengan sifat Rahman dan rahim Allah menjelaskan tentang siapa dirinya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Maliki bahwa Allah itu adalah yang akan atau yang menguasai hari pembalasan tidak ada yang bisa menguasai dan tidak ada yang uh, apa namanya uh, memiliki kekuasaan nanti dia miliki karena itu orang-orang yang beriman akan senantiasa meluruskan ibadahnya kepada Allah. Ia akan wa ia akan Inilah ayat yang menghubungkan antara hamba dengan Tuhannya. Ayat yang berdua ini. Hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah. Ini adalah puncak tauhid seorang yang beriman. Puncak peribadahan seorang yang beriman. Kemudian wa iya karena Allah adalah tempat kita memohon. Dialah yang maha kuasa yang maha dan rahim. Artinya kalau kita memohon kepada Allah itu memohon kepada zat yang mempunyai sifat rahman dan rahim, yang maha pemurah, yang maha penyayang. Kalau kita meminta kepada Allah itu berarti kita meminta kepada zat yang menguasai alam semesta dari langit dan bumi dan seistinya. Kalau kita menembah kepada Allah dan meminta kepada Allah, hakikatnya kita meminta kepada Allah zat tidak ada menguasai alam semesta yang yang mengurusi alam semesta ini zat yang mempunyai sifat maha mengetahui zat yang mempunyai sifat maha memberi rezeki zat yang maha bijaksana itulah mengapa kita hanya meminta kepada Allah karena kita meminta kepada zat yang maha kuasa dengan segala sifatnya nah kita akan sama-sama uh, apa namanya Mentadaburi ayat 6 dan ayat 7 ya. Ihtinashilal talastakin tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi ini adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan oleh untuk diberi oleh Allah taufik ya. Diberikan oleh Allah hidayah. Jadi ini suatu perkara yang sangat besar. Makanya setelah kita uh, apa namanya uh, mengimani uh, akan kemahal kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu maka hal yang paling diminta oleh orang yang bertakwa, oleh orang mukmin itu adalah yaitu petunjuk tidak ada yang lebih mahal dalam hidup ini melebihi dari petunjuk kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Petunjuk inilah yang selalu kita minta, saudara. Tunjukkanlah kepada kami, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu mustaqim? Itu jalan yang lurus, itu jalan yang benar. Apa jalan yang benar? Itu jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan yang mampu mengantarkan kepada tujuan akhir yang dikehendaki oleh Allah, yang dikehendaki oleh Pencipta yang dikehendaki oleh Allah yang menciptakan kita ini. Jadi ikhtina ini adalah luar biasa. Karena itu ini menjadi akhir dan kesimpulan dari apa ya seakan-akan menjadi menjadi puncak dari suratul fatihah itu adalah ya Allah berilah kami taufik ya. untuk dapat selalu berjalan di atas jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu apa sih? Yaitu an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ya. Jadi jalan yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang telah berikan nikmat itu. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan yang mereka yang tersesat atau mereka yang sesat. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Inilah uh, sebetulnya yang jujur saja. Allah tidak memberikan yang lain, tapi memberikan hidayah, petunjuk. Ini adalah sungguh merupakan karunia yang amat-amat sangat besar. Dan ternyata petunjuk itu harus kita minta pada Allah. Harus kita minta. Tadabbur dari ayat 6 dan ayat 7 ini dari surah Al-Fatihah ini. Yang pertama adalah, ya, bahwa Ihdinas siratal mustaqim adalah bentuk permohonan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kiranya Allah memberikan kepada kita agar kita dapat mengetahui jalan hidup yang lurus yang mampu menyampaikan kepada uh, tujuan. Ya. Jadi ma'rifah. Jadi pertama yang kita minta ini adalah, ya Allah tunjukkanlah. Berarti kita meminta kepada Allah agar Allah menunjukkan kepada kita apa, mana jalan yang eh, apa nama jalan yang benar itu, jalan yang diridhoi itu. Ya. Kita harus mengetahui jalan itu. Karena untuk mengetahui jalan ini saja juga usahanya luar biasa. Jadi untuk mengetahui jalan hidup yang lurus, jalan hidup yang diridoi yang oleh Allah swt, itu harus kita minta, ya, dengan sungguh-sungguh. Jadi itu makrifat. Yang kedua makna yang lain tadabbur dari ayat ini adalah memohon kepada Allah setelah kita mengetahui jalan tadi, jalan yang sudah kita minta, jalan hidup yang yang lurus tadi, kita meminta kepada Allah pertolongannya untuk dapat istiqomah di jalan yang benar. Jadi ada makrifat dan ada istiqomah. Itulah puncak yang akan mengantarkan kepada apa ya? kepada kebahagiaan yang sangat tinggi bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman itu selalu meminta ini, mengetahui jalan itu dan tidak hanya cukup mengetahui, tapi juga kita meminta kepada Allah untuk bisa istiqomah di jalan yang benar itu. Ini dua hal yang uh, tidak mudah. Ada orang yang mengetahui tapi tidak istiqomah. Ya. Jadi kita tidak cukup mengetahui, mengetahui yang benar, ya. mengetahui yang jalan yang lurus itu. Tapi Allah menyuruh kita untuk dapat istiqomah, ya. dapat berkomitmen dan dapat bersungguh-sungguh di jalan yang benar itu. Nah, inilah yang saya sebutkan tadi bahwa kita selalu meminta kepada Allah ihdinash mustaqim. Kan itu kita ucapkan setiap setiap saat ya. Bahkan 17 kali dalam rakaat pun kita juga selalu mengakhiri dengan ihdinash mustaqim. Bahkan ketika akhir itu wala kita diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan amin. Ya. Karena apa? Karena memang inilah yang kita tunggu-tunggu. Dan ma'rifah dan istiqomah adalah buah dari proses yang panjang. Karena tidak semua orang. Jadi inilah betapa mahalnya hidayah itu. Hidayah petunjuk adalah barang yang paling mahal. ya, Yang diberikan oleh Allah ketika kita memintanya. Karena betapa banyak orang yang faham bahasa Arab seperti kaum kafir orang Arab itu kan ngerti bahasa Arab, ngerti bahasa Alquran, tapi ternyata tidak semua mendapatkan hidayah. Yang paling yang paling nyata adalah ya tokoh-tokoh kafir seperti Abu Jahal itu kan dia tahu arti dari uh, bacaan Alquran ini karena Alquran diturunkan dalam bahasa Arab dengan huruf-huruf Arab yang mereka kenal, tapi mereka tidak paham. Karena hidayah ini adalah sekali lagi adalah barang yang paling mahal. Petunjuk itu adalah tidak semua orang mendapatkan. Kemudian hidayah adalah merupakan petunjuk atau hidayah atau petunjuk itu adalah uh, merupakan jaminan kebahagiaan uh, di dunia dan uh, di akhirat. Jadi yang kita minta ini adalah jalan. Tidak hanya jalan untuk di akhirat, tapi jalan untuk di dunia. Karena Al-Quran itu, atau kita akan diturunkan oleh Allah adalah untuk menjadi, apa namanya, menjadi petunjuk dalam hidup. Jadi Islam, agama Allah ini, itu adalah petunjuk hidup. Yang kita minta adalah, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus untuk menempuh hidup ini. Karena kita hidup di dunia, walaupun di akhirat nanti kita dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu Taala, namun kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk pengabdian itu di dunia. Jadi Al Qur'an atau yang kita minta adalah petunjuk untuk menapaki kehidupan di dunia. Nah sesekali ya, mustaqim juga mengandung makna dari beberapa fasir saya coba simpulkan bahwa ternyata yang kita minta itu jalan yang lurus dan jalan yang lurus atau jalan yang oleh Allah itu adalah jalan yang telah ada yang dilalui yang sudah dilalui oleh orang-orang sebelum kita yaitu orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah siapa itu itulah mereka jalannya para nabi jalannya para siddiqin jalannya para syuhada dan jalannya orang-orang yang soleh. Di dalam Al-Qur'an ya, dalam surat An-Nisa ayat 59 itu menjelaskan siapakah orang-orang uh, yang telah mendapatkan uh, apa namanya uh, nikmat gitu ya yang disebutkan di dalam uh, uh, Al-Qur'an dengan kalimat yaitu rasulur salatun nasik siratul ladina an amta alaihi yaitu dalam surah an nisa ayat 69 Allah berfirman wa may tu illa wa rasul war rasul baul ulaiika ma alldina an anadallahu alaihim minan nabiyyin was sittiqin wash wakhasuna was salihin wa khassuna barang siapa yang menaati Allah dan rasulnya Muhammad maka mereka itu akan bersama sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa itu? Yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, para sedikit, kemudian para syuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman sebaik-baiknya. Jadi, jadi gini ya. Kita minta kepada Allah. rawatan serautan mustaqim. Dan jalan And itu bukan abstrak Jalan itu sudah ada Yaitu jalan itu Sudah Pernah dilalui oleh orang-orang Yang mendapatkan nikmat Itulah jalan para nabi Itu yang kita minta Jadi kita bukan Jadi setelah kita ustafi, Mana jalannya? Ada jalannya itu Sudah disediakan oleh Allah Jalan hidup yang Anda minta itu Yaitu jalan yang ditempuh oleh para nabi Para setiapin Para syuhada ya. Dan Allah menegaskan bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan juga jalan orang yang disesatkan. Siapa orang yang dimurkai itu? Yaitu orang yang sudah mengetahui kebenaran dari Allah tetapi kemudian berpaling. Itu orang-orang yang dimurkai itu itu. Dia sudah tahu jalan yang diberikan. Dia tahu jalan yang benar itu. Ya tapi dia berpaling. Sementara orang yang disesatkan adalah orang yang tersesat dari kebenaran, sehingga tidak tahu jalan kebenaran lagi. Jadi ada dua ini ya, yang kita e, bermohon kepada Allah, berlindung kepada Allah, bukan jalan orang yang dimurkai, ya, dan bukan orang yang disesatkan. Nah, siapa contohnya? Di dalam tafsir jalan disebutkan bahwa memang disebutkan di situ al mabdud humul yahud wad humun Orang-orang yang disebut orang-orang yang dimurka itu adalah contohnya di antaranya orang-orang Yahudi, kemudian orang yang disesatkan itu adalah kaum uh, Nasar. Arab Nasrani. Itu di dalam tafsir lain. Uh, Tapi yang ingin saya pesankan atau yang ingin saya tekankan pada kandungan dari dua ayat yaitu ayat 6 dan ayat 7 dari surah Al-Fatihah ini adalah eh, para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kita ini selalu minta kepada Allah petunjuk jalan hidup agar diberikan oleh Allah jalan yang lurus. Karena memang ini rupanya jalan itu sendiri itu banyaknya. Jalan yang lurus kemudian ada percabangan selalu. Dalam suatu kesempatan, pernah Rasulullah menggambar itu di hadapan para sahabat dengan menggunakan uh, bantuan apa ya, seperti uh, apa ya, seperti tongkat, kemudian Rasulullah menggambar jalan lurus. Kemudian, di antara jalan yang lurus itu, Rasulullah menggambarkan sabang cabang. Ingat, ya, ternyata yang kita minta itu jalan yang lurus, tapi banyak orang yang tersesat ya, ya, di jalan jalan yang cabang-cabang tadi. Kenapa? Karena di jalan cabang-cabang itu banyak sekali godaan. Banyak sekali kalau bahasa sekarang mungkin di cabang-cabang itu banyak promosi. Tapi jalannya ya jalan yang lurus itu di mata orang tertentu mungkin panjang. Sehingga banyak yang tidak sabar. Banyak yang tadi tidak istiqomah. Padahal dia tahu dari awal ya sudah tahu di map itu jalannya lurus. Tapi setiap belokan itu ada daya tarik tertentu yang menjadikan tidak sedikit mereka mampir. Awalnya mampir, tapi keterusan kemudian lupa dia pada jalan yang lurus. Nah, Jadi bayangkan uh, hadirin jamaah kita minta kepada Allah jalan yang lurus, tapi sering sekali kita berok di jalannya ini. Nah, mereka orang-orang yang eh, apa namanya disesatkan itu banyak seperti itu yang di dan disesatkan. Mereka tidak sabar menempuh jalan yang lurus itu. Mereka tidak tahan. Sehingga tidak mudah ini. Makanya selalu kita minta kepada Allah. Kok kita sih berdoa terus ya Ustaz? Minta terus. Ya, Iya, karena banyak yang tidak sabar menempuh jalan yang lurus ini. Berat jalan yang lurus ini. Karena begitu banyak godaan di pinggir-pinggir jangan simpang simpang persimpangan itu banyak sekali bahkan kalau dia tidak tahu tujuannya dia bingung di persimpangan jadi saya bingung di persimpangan itu tidak dia tidak bertanya ya tidak memiliki ilmunya maka tidak sedikit yang kemudian tersesat kalau yang diumurkai ini orang yang sebetulnya tahu ya sudah ada penontonnya. Sudah ada yang mengarahkannya. Tapi dia memang memiliki karakter untuk menyimpang. Tapi yang disesatkan, mereka sudah sebetulnya dari awal sudah ditunjukkan, tapi dari awal ia sudah memilih sehingga dia tersesat. Nah inilah. Nah, mari kita lanjutkan. Oh, kurang lebih ya ketika kita memohon kepada Allah ihtinasiratul mustaqim dalam setiap bacaan-bacaan apa namanya al-fatihah kita ini renungkan kalimat itu ikhlatu fina bahwa di akhir surah al-fatihah itu kita minta kepada Allah adalah petunjuk tidak ada yang lebih mahal melebihi dari itu dalam hidup ini ketika kita mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang benar itu. Sudah kita ketahui bahwa itu jalannya para nabi. ya Dan para nabi jelas orang-orang yang terpilih. Sedikit juga orang-orang yang terpilih. Syuhada juga orang-orang yang terpilih, Masya Allah. Dan orang-orang yang soleh adalah orang-orang yang terpilih. Itu itulah jalan kita seharusnya. Dan kita istiqomah, konsisten, bersabar di jalan itu. Tahan banting. Tidak menyerah, tidak terpukul oleh orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang disesatkan dengan caranya. Dan mereka akan menggunakan berbagai cara yang menarik. Dan biasanya memang jalan kebatilan itu lebih menarik. Makanya Allah selalu mengatakan di dalam ayat-ayatnya bahwa tidak sama antara yang hak dan yang batil. Walaupun yang batil itu menarik hatimu. Sampai Allah harus mengatakan begitu. Ya. walau kalau seandainya uh, yang batil itu tidak menarik, tentu tidak akan menengok kebatilan. makanya kebatilan itu biasanya akan di apa ya? akan didesain gitu ya, akan dibuat semenarik mungkin. karena kebatilan, karena kebatilan kesesatan itu tidak mungkin akan menarik orang kalau tidak ada daya tarik, tidak ada ini ini, tidak ada tipu tipuan, tidak ada tipu muslihat. dia akan selalu berupaya. Untuk menggelincirkan orang itu dari jalan yang yang lurus. Hmm. Nah ternyata uh, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala, ketika kita mengucapkan istighnasir mustaqim, lalu Allah uh, sirrotaal latinaan anta'an ini dijawab juga oleh Allah. Ini. Jawabannya adalah di dalam ayat ini. Ketika kita berdoa kepada Allah dalam surat Al Baqarah itu nasrul mustaqim Allah menjawab zalikal kitab Al Islamin zalikal kitab pula rohibafi hudalil muktakin jadi kan kita sudah minta kepada Allah ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus jalan yang benar jalan yang engkau ridoy Allah menjawab lo ini lo jalan itu apa jalannya Allah mengatakan Alif la -min, Al min zalikal kitab pula kitab Al Qur'an ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita kan tadi minta hudan, Lalu Allah menjawab, lil kali kita, la Ini loh kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi, jadi kalau kalau kita sudah minta kepada Allah petunjuk, lalu Allah menjawab ya kitab Al-Quran ini ini yang kalian minta. Ya. Jadi kan jalan orang-orang para nabi ya jalan yang para nabi, para siddikin, para suhada, para asan ya ini Al-Qur'an ini. Jalan yang telah mereka lalui. Jadi kalau kita minta kepada Allah jalan yang lurus tapi kita tidak membuka kitab itu yaitu Al-Qur'an. Ya bagaimana kita minta jalan yang lurus sementara sudah ditunjukkan jalan yang lurus itu dengan lengkap ya itu jalannya para nabi tapi kita tidak melaluinya itu salah siapa. nah karena itu di dalam surat al-baqarah ayat 1 sampai ayat 5 ini ini juga konkret ya terutama di ayat pertama itu konkret menjawab permintaan dan doa kita ya kita selalu senandungkan di dalam bacaan al-fatihah kita kita ini Al-Quran ini ini yang akan mengantarkan kalian ke tujuan yang sebenarnya. Makanya itu menjadi hutan dan metakil. petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah di dalam uh, apa namanya uh, ayat satu sampai ada madinah, mari kita renungkan ini. siapakah orang yang bertakwa itu. Dari kal kita, bu, dari kal kita bila kitab Alquran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi gimana ya? Sebuah kitab atau sebuah buku ketika pengarangnya itu menjamin tidak ada keraguan, semuanya benar. Itu tentu kita enak bacanya. Tapi kok tidak ada yang pembaca dan pengarang semua buku itu selalu dalam prakata awal mengatakan buku ini masih jauh dari sempurna kritik dan saran terhadap kitab yang atau terhadap buku yang saya tulis ini sangat diharapkan. Itu biasanya prakata dari pengarang buku. Tapi tidak Al-Quran. Allah dari awan menjawab, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan. Ya? Tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada keraguan padanya. Ini untuk menjawab pada mereka yang masih ada keraguan. Ini juga untuk meyakinkan orang-orang yang telah meminta kepada Allah petunjuk tadi, yaitu kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat ini juga menegaskan kepada mereka yang masih atau yang sampai sekarang masih menolak kebenaran Allah, kebenaran kitabnya. Tunjukkan di mana kesalahan Al-Quran ini. Bahkan Allah menantang kalau kamu masih ragu terhadap apa yang di dalam Al-Quran ini. Silakan kamu bersekutu dengan orang lain dan ciptakan satu surah. tak mampu. Tadinya dia ditantang dengan sepuluh surah sampai satu surah. Mungkin sampai satu ayat pun tidak akan mampu. Untuk membuat tandingan Al-Quran. Jadi hudan dan mutakin adalah ah, zalikal kita bola ini mendeklar Allah. Baik kepada orang yang yakin agar dia tidak ragu kepada orang yang masih ragu-ragu? Ya, masihkah Anda ragu ketika Anda membaca ayat-ayatnya? Kepada mereka yang ingkar, apakah Anda bisa menunjukkan di mana letak dari kesalahan Al-Quran ini? Makanya banyak sekali testimoni para mu'allaf uh, yang mereka melakukan testimoni ya, kalau kita baca di Youtube itu. Awalnya mereka ingin mencari kesalahan Al-Quran, makin dia baca makin kagum Kandungannya. Karena apa? Karena kebanyakan kita ini tidak mau membaca di dalamnya. Ya. Tidak mau membaca seluruh Al-Quran ini. Itu yang jadi ini. Padahal Allah menegaskan. Tidak ada keraguan. Masya Allah. Silahkan. Cari kalau ada. Makanya, sesuatu yang tidak meragukan, sesuatu yang tidak ada keraguan, sesuatu yang benar, layak menjadi petunjuk. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Makanya kalau Anda mengambil petunjuk dari kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang tidak ada kesalahan di dalamnya, maka itulah petunjuk yang benar. Petunjuk yang menenangkan hati. Petunjuk yang akan membawa kepada apa ya, kepada kenyamanan, kenikmatan hidupnya. Sementara mengikuti petunjuk yang tidak ada jaminan, yang masih meragukan, yang belum 100% benar, yang masih ada keraguan, ya kita juga nggak enak. Makanya di tengah-tengah jalan, petunjuknya saja dari awal sudah tidak meyakinkan. Biasanya di perjalanan akan meragukan, dan malah mungkin bisa tersesat. Allah jamin. Ini loh petunjuk bagi mereka itu. Nah, ini golongan pertama. Jadi, Allah ingin apa ya, yang menegaskan kepada kita inilah orang-orang yang uh, apa tuh sikap sikap orang yang uh, atau sikap golongan manusia terhadap Al-Quran kitab Allah itu ada yang yakin ada yang menolak dan ada yang meragukan tapi Allah menantang kepada yang beriman maka akan semakin bertambah iman tapi bagi mereka yang ingkar Allah tantang tunjukkan mana kesalahan dari Al-Quran itu dan mereka yang meragukan Allah juga menang tentang mana yang meragukan itu <tuh> nah kepada orang yang yakin kepada uh, Al-Quran bahwa Al-Quran adalah uh, petunjuk, kitab ini adalah petunjuk itulah orang-orang yang mutakin siapa orang-orang yang mutakin itu Allah dina yu'minuna bilawai wa yuqimuna salah wa mimma razaqnahum Karakteristik orang yang bertakwa itu pertama tama yang beriman kepada yang gaib. Mendirikan sholat, menginfakkan rezeki yang telah Allah berikan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min Allah mengurangi, mengulangi mereka yang beriman kepada Al-Qur'an, kitab yang diturunkan kepada Muhammad wa ma unzila min Dan beriman kepada Kitab-kitab yang telah diturunkan kepada Rasulullah sebelum kamu. Dan yang terakhir adalah orang yang yakin akan adanya hari akhir. ala hudamir rabbihim wa Nah, mereka itulah yang mendapatkan hidayah. Mereka itulah yang telah memperoleh hidayah. Jadi ini hubungkan dengan ayat yang pertama itu. Huda dan mutakin. Ya, mutakin cirinya adalah. Ya, mereka itulah orang yang memperoleh hidayah. Jadi kita kan sering meminta ihtinas mustaqim, karena apa? Karena orang yang mendapatkan hidayah dari Allah itu adalah waulah itulah orang yang beruntung, itulah orang yang sukses, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Nah, saya ingin mencoba mentadaburi uh, sedikit terkait dengan karakter orang yang bertakwa. Yeah. Pertama, orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gak ada. ini esensi sekali ini urgen banget untuk kita fahami ya, jamarah Allah ma ma apa ya menegaskan bahwa karakter utama dari orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gak kenapa demikian para mufasir menyebutkan ya saya coba tanda puri, orang yang beriman kepada yang gaib ini adalah orang yang hatinya hidup orang yang hatinya berkembang. Dan iman kepada yang gaib ini pula merupakan apa ya? Merupakan uh, istilahnya merupakan persimpangan antara seorang yang disebut manusia atau seorang yang disebut dengan hewan. Luar biasa ini. Kenapa pertama itu iman kepada yang gaib? Karena memang orang yang beriman itu iman kepada yang gaib, iman kepada Allah itu gaib. Iman kepada malaikat itu gaib, iman kepada kitab-kitab Allah selain Al-Qur'an juga gaib. Iman kepada rasul juga gaib karena apa? Karena kita tidak pernah bertemu dengan. Iman kepada qadar, -qadar. iman kepada hari akhir juga gaib. Iman kepada außer dan qadar juga gaib. Nah. Iman kepada yang gaib ini adalah merupakan persimpangan batas Antara orang itu disebut manusia atau orang itu disebut hewan, sampai begitu kata manfaatnya. Karena kalau orang itu manusia dan dia memiliki hati yang hidup, maka dia akan secara fitrah, secara fitrahnya, secara fitrah manusiawinya, tidak akan yakin akan kehidupan yang goib itu yang dia sendiri tidak tahu. Ketika orang belum mampu menyakini kepada yang goib, ya, sebetulnya dia masuk dengan alam binatang. Itu kata para uh, mufasid. Kalau binatang tidak bisa mengimani yang goib, dia hanya melihat yang fakta, yang faktual, ya, yang nyata. Ya. Kenapa? Karena memang manusia itu makhluk yang mulia dan yang berbeda dengan hewan, perbedaannya bukan terletak pada fisik karena kebutuhan fisik mungkin sama tapi perbedaan adalah terletak pada hati, pada pendengaran dan pada penglihatan yeah. ini yang membedakan karena pendengaran dengan telinga kan beda telinga hanya Allah hewan juga punya kemudian penglihatan juga beda dengan mata karena mata adalah alat panca indera yang disediakan oleh Allah tapi penglihatan beda. Karena banyak orang yang objek melihat objek yang, yang sama itu orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman itu beda. Di dalam Al-Quran nanti surat Al-Baqarah akan ketemu itu. Allah membuat perumpamaan misalnya nyamuk. Bagi orang yang beriman, nyamuk itu kebetulan dari Allah dan banyak hikmahnya. Tapi bagi orang yang tidak beriman, ngapain sih Allah itu menciptakan nyamuk? Tuh kan, objek yang sama ternyata membuat kesimpulannya berbeda dan menyebabkan impact yang berbeda yang satunya beriman tambah yang satunya pada akuff iman kepada yang goib. ini esensial inilah persimpangan inilah yang membuktikan hati seseorang yang hidup manusia itu berbeda dengan uh, apa namanya uh, makhluk yang lain karena yang namanya manusia oleh Allah diberikan bekal untuk mampu mengimani kepada yang yang roh. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membekali manusia yang disebut dengan hati. Hati dalam arti bukan fisik ya. Tapi hati dalam arti al-qalb. Kemudian, <tuh> nah itu yang akan, yang akan kita bahas banyak di dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu, <tuh> informasi terpenting dari Al-Quran nanti itu adalah, yaitu Allah menjelaskan tentang masalah-masalah akidah, masalah-masalah keimanan. Dalam Al-Qur'an itu, hampir mungkin separuhnya menjelaskan tentang aspek-aspek keimanan, menjelaskan tentang hal-hal yang disebut gaibin, menerangkan sifat-sifat Allah, kekuasaan Allah. Allah juga menjelaskan tentang malaikatnya, sifat-sifat malaikat, karakter malaikat, pekerjaan malaikat, siapa malaikat itu. Kemudian, Al-Qur'an akan menginformasikan kepada kita tentang nabi, kisah para nabi, contoh dari para nabi kehidupan para nabi, kehidupan ini, itu kan goib semua. Itulah informasi penting dalam Al-Quran itu adalah menceritakan perkara-perkara keimanan, pokok-pokok keimanan yang tidak lain adalah perkara yang goib. Tapi karena itu diberitakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang hatinya hidup dia mampu menangkap. Ya, itulah tadabbur Uh, saya mencoba mentadaburi mengapa karakteristik pertama orang yang bertakwa itu adalah beriman kepada yang uh, yang gaib ya. Kemudian juga tadi ya perkara-perkara dalam Al-Quran itu uh, kalau saya sih membagi Al-Quran itu ada tiga ya perkara pertama Al-Quran itu berisi tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah keimanan termasuk tadi perkara yang gaib. Ya tentang sifat Allah ya kemudian uh, malaikat kemudian para nabi kemudian tentang kehidupan akhir itu kan semua dalam Al-Qur'an walaupun nggak nyata ya tapi karena Al-Qur'an menginformasikan tentang berita itu kita mengimani kemudian tentang kehidupan neraka kehidupan surga itu kan Pak itu informasi pokok di dalam Al-Qur'an makanya Al-Qur'an mengatakan ghalikal kitab ulari bafik karena bagi orang yang kafir yang paling berat itu meyakini sesuatu yang gaib, yang nggak kelihatan, yang nggak nampak. Nah, yang kedua Al-Quran itu menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum. Masalah aturan. Makanya surat Al-Baqarah ini nanti adalah banyak sekali menyangkut masalah-masalah selain, selain masalah al masalah hukum. Karena surat Al-Ma'idah ini beda dengan surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah itu surat Makiyah yang diturunkan periode Makkah, kalau Surah Madinah ini, surah yang diturunkan pada periode Madinah, dan Surah Al-Baqarah ini adalah surah yang paling panjang di dalam Surah Al-Quran, dan Surah Al-Baqarah ini diturunkan oleh Allah pada masa-masa awal Rasulullah hijrah di Madinah. Dan di Madinah itu, Rasulullah harus mengatur berbagai macam hukum, aturan, kehidupan, karena kehidupan sosial dimulai di sana. Makanya surah Al-Quran, eh, surah Al-Baqarah ini banyak membuat hukum. Dan memang pokok isi kedua dari Al-Quran itu masalah hukum. Aturan, oleh aturan rumah tangga, aturan perkawinan, aturan ekonomi, ya aturan sosial, aturan politik. Itu banyak di dalam surah-surah madani. <tuh> Kemudian yang ketiga, informasi penting dari Al-Quran itu informasi sains justru. Informasi tentang keilmuan, Makanya ada ayat afala tadakkarun, afala tada afala tafakkarun. Ya. Itu banyak juga diceritakan di dalam Al-Quran. Ini menantang kalangan akademis agar kalian berfik. Ya. Sampai di mana? Apa namanya? Masih ada waktu, Mas Faiz. Ya. Kemudian saya selesaikan ya ayat yang ketiga ini. Wayuki munasola. Nah ini karakteristik dari orang yang bertakwa yang kedua. Ya. jadi bil ini kalau dicaparkan panjang nanti kita akan coba di ayat. Saya terus-terang e, menganut prinsip tadabur ayat Al-Qur'an ini tartibi, saya tidak mau yang e, apa namanya istilahnya yang e, apa ya, yang tematik ya. saya kita coba mentadaburi pelan-pelan karena kita tidak perlu target, Moga-moga kita diberikan kefahaman oleh Allah. Lalu ayuqinuna salat, ini karakter kedua orang yang bertakwa itu adalah mendirikan salat. Saya, saya sering mengatakan di sini adalah bahwa sholat ini adalah bentuk dari ketundukan. Ketika kita mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kita, maka kita harus ikuti dengan mentaatinya. Bentuk ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah melaksanakan apa yang menjadi fitahnya, yang menjadi perintahnya. Makanya selalu yang kita minta itu Ya Allah, berilah saya waktu panjang umur dan berilah uh, kemampuan untuk ketaatan kepada Allah. Karena ternyata, ternyata nikmat untuk taat kepada Allah ini dua hal yang sangat yang sangat penting. Ya. Nah, bukti, bukti dari ketaatan, bukti dari ketakwaan itu adalah kita menyambut terhadap seruan Allah, kita melaksanakan apa yang menjadi perintahnya. Yang utama adalah memang sholat. Ya, kan? Jadi sholat, ya sholat yang seperti yang kita ini. Tapi di sini adalah kalimatnya Bapak Munas sholat. Mendirikan sholat. Ya, jadi sebetulnya makna yang terbaiknya adalah mendirikan, bukan melaksanakan. Karena kalau melaksanakan, hanya melaksanakan selesai. Tapi kalau mendirikan, itu merawat sholat. Melaksanakan, merawatnya, yang memperbaikinya sampai kepada kualitas sholat yang khusus. Memang sholat ini adalah ibadah yang kita ulang-ulang. Tapi pengulangan itu jangan diartikan sama. Mendirikan sholat itu kata mufasir atau tanda benda yang lain. Mestinya kalimat mendirikan sholat itu adalah bahwa hari ini sholat, tapi sholat kita hari ini seharusnya berbeda dengan sholat kita kemarin dari segi kualitasnya, gitu ya. Kemarin kita sholat, tapi hari ini kita sholat seharusnya sholat hari ini itu harus lebih baik dari sholat kemarin. Itulah yang namanya mendirikan. Yang namanya mendirikan membangunkan pelan-pelan, gitu ya, sampai sempurna, kan gitu. Ya. Batas satu, batas satu kalau rumah itu. Itulah mendirikan Makanya sholat ini di dalam Al-Quran itu banyak tipologi orang sholat. Ada sholat yang sholatnya itu apa ya, hanya hanya berputar-putar. indal illa ya. dalam surat Al-Anfal. Tidaklah sholat mereka mengelilingi tempat itu melainkan hanya bersenda guru. Ada juga sholat yang Wailulil musallin, celaka orang yang sholat. Sholat yang seperti apa? Yaitu sholat tapi dia mendustakan agama dia mengadik anak yatim, dia tidak care terhadap sekelilingnya. Ada sholat yang ya ayu amnulah tak sholat wa antum sukaro. Hei orang yang beriman, jangan kamu sholat seperti sholat orang yang mabuk. Tidak ngerti apa yang kamu baca. Tidak ngerti yang kamu kerjakan. Atau dalam ayat yang lain juga uh, ada sholat seperti sholatnya orang munafik. Innal munafikina yufatiun Allah. Wallahu haidu'umma. Ciri orang sholat yang orang munafik itu kalau sholat sholatnya kusalah, males. Nah, satu-satunya sholat yang diterima oleh Allah yang baik adalah Qad mu'minun alladzina fi sholatihim Beruntung orang yang beriman itu, yaitu orang yang salatnya yang khusus. Ini berarti sekalian, sholat itu suatu pekerjaan yang harus kita rawat, bertahap. Saya tidak tahu. Saya sendiri tidak bisa menjawab apakah sholat saya sudah mencapai khusus? Saya mengatakan belum. Karena itulah kita diperintahkan oleh Allah untuk berulang-ulang agar kita mencapai yang khusyuk. Kalau dalam ilmu nanti kalau anda melakukan penelitian, itu dalam penelitian itu selalu ada ulangan, ya kan ya? Ada ulangan nggak dalam penelitian? Ada ulangannya. Nah, ulangan itu dibuat untuk apa? Supaya kita mendekati kebenaran. Ulangan makin banyak makin baik. Dalam teori statistik kan gitu ya ulangan itu dibuat supaya kita mendapatkan hasil yang mendekati kebenaran. Karena kita tidak mungkin melakukan semuanya, mengulangi semuanya. Ulangan makin banyak makin baik seharusnya. Karena hasil. Nah, sholat ini kan kita ulang-ulang dengan harapan mencapai kualitas terbaik di akhir. Moga-moga di akhir hidup kita sholat kita ada sholat yang terbaik. Gitu ya. Inilah bentuk penghambaan. Wa <tuh> mimma rozakna'um yufikun dan ciri orang yang bertakwa yang kedua yang ketiga adalah menginfakkan rezeki yang telah Allah berikan ini juga bukti ya kan bahwa kita beriman kepada yang gaib kan Allah menyuruh padahal uh, Rasulullah juga menyuruh kita kita nggak pernah melihat Rasul kita nggak pernah bertemu Rasul masya Allah tapi kita menyambut seruan Rasul ini kan luar biasa Rasul menyuruh kita untuk sholat kita sholat Rasul menyuruh kita untuk men menginfakan, kita menginfakkan inilah namanya beriman kepada yang gaib kita mengikuti menyambut seruan rasul walaupun kita tidak bertemu dengan rasul inilah keimanan yang tinggi Fadilin. inilah keimanan itu kita mengimani bahkan melaksanakannya menunaikannya walaupun yang menyuruh tidak di depan mata kita Moga-moga ini kita tercatat sebagai golongan orang yang mutlak. Mas Faiz, uh, Masya Allah kita akan lanjutkan. Kemudian, Walladina ma'lam Ciri orang yang uh, bertakwa, yang berikutnya adalah beriman kepada Al-Quran. Ya. Jadi ini diulangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menegaskan bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang yakin terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad. Karena di sini banyak yang ragu. Ya kan? Bahkan di kalangan orang-orang yang mengaku beriman pun juga banyak yang meragukan. Tidak mengimani seluruhnya gitu kan. Tidak semuanya katanya. Ya kan? Allah mengatakan orang yang bertakwa itu yakin terhadap seluruh kitab Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan beriman terhadap kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasul sebelumnya. Hanya kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulullah itu adalah kitab-kitab yang diinformasikan kepada Rasul, bukan kepada kita. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti apa yang diturunkan kepada Nabi yang sebelumnya. Dan semua yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi-Nabi sebelumnya itu diikuti oleh Rasulullah dan disempurnakan serta dikumpulkan di dalam kitab yang terakhir ini. Dalam konsensus agama Samawi, Rasul yang terakhir itulah Rasul yang menyempurnakan terhadap Rasul-Rasul sebelumnya. Makanya kan rasul-rasul sebelumnya itu Tidak bentuknya kitab Sokob yang lembaran-lembaran ya Lembaran-lembaran ya, kecil dan kemudian Oleh Allah disempurnakan Kemudian dikumpulkan Di dalam satu kitab Yaitu kitab yang terakhir Seharusnya orang-orang yang meragukan Muhammad Sebetulnya dia harus mengetahui bahwa Kaedah keilmuan juga begitu Penemuan terakhir adalah penemuan yang paling baru kan seharusnya Iya kan Kalau dia meyakini Nah demikian juga rasul terakhir Itu adalah rasul yang menyempurnakan terhadap wabil asiratihum yukinun. karakter orang yang beriman yang bertakwa itu yakin akan adanya hari akhir. Ya. ini, ini puncaknya, bahwa uh, orang yang bertakwa itu meyakini gaib terhadap yang sudah lalu, tapi juga dia meyakini yang gaib terhadap yang akan datang. Yang akan datang itu adalah yang disebut dengan Wabil akhir atau yaitu kehidupan hari akhir ada keadilan di yaumil akhir ada ada hisab di yaumil akhir ya. mungkin itu sementara apa namanya mas faiz ya untuk kajian hari ini moga moga uh, ada manfaatnya baik pada jamaah uh, ya, yang ingin bertanya dan tempat di <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Perkenalkan nama saya uh, Muhammad Fakih Ustaz Izin bertanya Ustaz uh, Apabila seseorang sudah tersesat Kemudian uh, memohon untuk diberikan hidayah Apakah hidayah tersebut harus di Cari atau dikejar dengan semaksimal mungkin, atau hidayah tersebut akan datang dengan sendirinya, Ustaz. Demikian, terima kasih. Hey, uh, baik Pak ya, alhamdulillah. 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 Ya, hidayah itu adalah uh, murni kewenangan dari Allah Subhanahu wa ya. Nah, setiap manusia itu diwajibkan untuk beriftiar. Uh, berikhtiar. Tapi ikhtiar manusia itu tetap di bawah takdir Allah. Karena setiap manusia oleh Allah dilengkapi dua potensi. Kami berikan petunjuk kepada manusia itu dua jalan. Kami berikan selalu dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Kemudian, ini supaya tahu ya bahwa Allah telah menyediakan perangkat modal untuk mencapai hidayah itu. Pertama, Allah memberikan kepada manusia pilihan. Karena memang kita milih itu adalah pilihan manusia mutlak. Itulah makanya ada hisab karena manusia itu memilih. Tapi untuk memilih Allah telah tunjukkan adalah mana yang baik dan mana yang buruk. Ya kan? Yang buruk ini loh, yang baik ini. Ini loh jalan yang menyelamatkan ini jalan yang sesat. Ya, dalam kitabnya. Allah menurunkan para nabinya. Allah menurunkan. Nah, yang kedua, Allah menurunkan di dalam diri manusia itu namanya hati. Dan setiap hati manusia diberikan. Di hati yang itu, setiap manusia punya potensi. Ya. Allah memberikan hati itu termasuk akal, kemampuan untuk berpikir. Ya. Itu diberikan uh, oleh Allah subhanahu Kemudian yang uh, jadi Allah memberikan kepada manusia itu informasi tentang sumber kebenaran itu ada. Allah menghadirkan kepada mereka para nabi. Allah memberikan kepada mereka itu adalah hati termasuk di dalamnya adalah akal, ya kemampuan untuk uh, apa namanya uh, berpikir dan yang ketiga juga Allah memberikan kepada manusia adalah kemampuan fisik, ya. Allah memberikan kemampuan fisik untuk ya untuk bergerak, untuk bereksplor, itu juga oleh oleh Allah berikan. Hampir semua yang dibutuhkan manusia untuk mendapatkan hidayah itu telah diberikan oleh Allah. Itulah bukti Allah maha kasih. Nah, ternyata untuk mendapatkan hidayah walaupun sudah dilengkapi modal modalnya semua tadi informasinya sudah ada nabinya sudah datang seruan itu juga muncul kepada uh, kepada uh, mereka tapi sangat tergantung kepada yang bersangkutan dia mau nggak untuk menerima mau nggak berpikir jujur tentang kebenaran itu jadi dua hal yang yang orang mendapatkan ditaya itu Pertama adalah dia mau mendengarkan kebenaran itu. Dan setelah dia mau mendengarkan, dia mau berpikir jujur tentang kebenaran itu. Karena itu pula yang menyebabkan nanti orang masuk ke neraka itu juga dua hal itu. Wa kunna ma kunna as baset, as Mereka ahli neraka itu mengatakan, kalau sekiranya dulu saya mau mendengarkan dan mau berpikir jujur, maka saya tidak akan masuk ke dalam neraka. Berarti kunci orang tersesat itu adalah dia tidak mau mendengarkan. Nanti akan dijelaskan di ayat 6 dan ayat 7-nya. Dan tidak mau berpikir jujur tentang kebenaran. Di sini yang saya masukkan tadi, ikhtiarnya itu, usahanya itu adalah dia mau nggak mendengarkan, mau nggak menghilangkan ego dalam dirinya, ya kan? Mau nggak dia melangkah untuk mencari. Nah, sedangkan informasi tentang hidayah itu sendiri. Sebagian ada yang datang, cuma lewat gitu. Dia tidak menangkapnya. Terutama mereka yang hidup di lingkungan yang benar kan sudah mendengar ya. Tapi mereka yang hidup di lingkungan yang jauh dia harus mencari. Tetapi hatinya itu sendiri, fitrahnya itu sudah mendorong dia untuk berpikir. Benar nggak yang saya lalui ini? Datangnya keraguan di dalam dirinya. Orang yang mengikuti suara hatinya kepada kebenaran dia akan mencari. Jadi kalimat mencari itu maksudnya adalah kemampuan dan keikhlasan untuk mau mendengarkan dan mau berpikir jujur. Itu ya Mas pa pa Mas Fakih ya, intinya itu. Sedangkan itu apa, -apa di harus dicari, harus dicari. Kenapa? Karena kadang-kadang informasi sudah datang tapi tidak ada kemauan keras untuk mendengarkan, dia juga nggak dapat. Ya mau enggak. Contohnya ya Abu Jahal itu kalau apa ya kalau e, mendengar Nabi membaca Al-Quran dia mengatakan apa yang dikatakan Muhammad itu benar. Tapi saya nggak mau mengikuti Muhammad. Muhammad itu kan anak kemarin, kira kira Saya ini kan pejabat, gitu. Jadi, Jadi ada yang menghalangi dia. Ya, kan? Ya. Tetapi mereka yang menggunakan akal fikiran kemudian dia effortnya adalah untuk mau mendengarkan, mau berpikir dia. Jadi itu yang maksudnya usaha itu. Usaha itu bisa fisik, bisa non fisik. Tapi usaha adalah wajib, walaupun hanya sekedar untuk mendengarkan. Ya mau nggak mendengarkan itu. Makanya kewajiban kita sebagai orang yang beriman itu adalah memperdengarkan, jangan, me jangan menyembunyikan kebenaran, sampaikan kebenaran dari Allah itu, walaupun yang kamu ketahui satu ayat. Hari ini, saya memberanikan diri sebetulnya untuk menyampaikan, untuk, ber, untuk berbicara di hadapan para jamaah. Karena saya do'ef ya, ilmu saya sangat fakir. Tapi saya terdorong untuk menyampaikan kebenaran. Kita harus memperdengarkan kebenaran. Jangan sampai kebenaran itu tidak kita perdengarkan. Itu yang kita nanti salah. Makanya ada seorang mu'alaf mengatakan, mengapa kalian menyembunyikan kitab yang luar biasa isinya, yang begitu indah, yang begitu menenangkan. Mengapa kamu tidak memperkenalkan dari dulu? Ada seorang nenek-nenek masuk ke dalam agama Allah itu, dia menyalahkan kita. Mengapa? Tidak dari awal kamu memperdengarkan kebenaran ini. Mengapa kamu menyembunyikan isi kitab Al-Quran? Padahal isi kitab ini begitu bagus. Tuh kan, ternyata hanya orang yang tidak mendengarkan. Ya. Jadi kalimat usaha itu ada dari yang bersangkutan. Ternyata usaha itu harus dari kita. Gitu. Memperdengarkan kebenaran. Ya. Dengan sabar. Saya kira gitu Mas Fakih ya. Bukan-bukan bisa merespon ya, walaupun tidak menjawab.